Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Nanang di sini, tentunya masih di channel Techno Gadget Official. Okay, let's go. Oke cuy, kembali lagi bersama channel Techno Gadget Official. So, di kesempatan video kali ini saya akan review config terbaru dari Geekam BSG 8.1, yaitu config HyperColor 7. Seperti biasa, di sini saya akan review menggunakan HP Poco X3 NFC. Dan kalian wajib simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat fastpot atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Dan seperti biasa pula, sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Geekam dan pemasangan config-nya. Tutorial ini ditujukan untuk pemula saja ya cuy. Baiklah, sebelum kita ke tutorialnya, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go. Oke cuy, seperti biasa, langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah aktif kamera 2 apinya atau belum. Caranya kalian bisa cek menggunakan aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Play Store. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya seperti ini. Dan di sini langsung saja kalian klik start, maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya. Nah, jika hasilnya centang hijau semua seperti ini, berarti kamera 2 api di device kalian itu sudah aktif, yang berarti sudah bisa untuk diinstal aplikasi Geekam. Namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang silang merah, berarti kamera 2 api di device kalian itu belum aktif dan belum bisa untuk diinstal aplikasi Geekam. Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Baiklah, jika device kalian itu sudah aktif kamera 2 apinya seperti ini, langkah selanjutnya kalian tinggal download saja bahan-bahannya seperti aplikasi Geekam BSG itu sendiri dan config HyperColor 7 by Techno Gadget Official. Kedua file ini kalian bisa download di deskripsi video ini ya cuy. Oke, langsung saja kita masuki step pertama, yaitu kita install terlebih dahulu aplikasi Geekam BSG-nya. Nah, berhubung saya sudah menginstalnya, jadi saya tekan batal. Buat kalian yang belum menginstal aplikasi Geekam-nya, kalian wajib install terlebih dahulu aplikasi Geekam-nya. Jika sudah kalian install aplikasi Geekam-nya, langkah selanjutnya kalian buka aplikasi Geekam yang baru kalian install tadi. Ini dia aplikasi Geekam-nya, kita buka. Dan di sini langsung saja kalian masuk ke menu settingan terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di atas ini, lalu tekan icon gear ini. Oke, setelah itu kalian pilih yang atas ini, config, lalu tekan save. Dan buat saja di sini bacaannya bebas. Oke, seperti ini ya cuy. Ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari Geekam BSG ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kalian akan menaruh file config tersebut. Baiklah, jika kalian sudah membuat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan save. Nah, jika sudah, kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Geekam BSG-nya dan masuk kembali ke aplikasi CRCper untuk mengekstrak config-nya. Oke, langsung saja kita ekstrak config-nya di sini dengan cara kita tekan, lalu pilih ekstrak di sini. Lalu tinggal kalian masukkan saja passport-nya. Untuk passport-nya sendiri nanti akan muncul di sudut kiri bawah video ditandai dengan bunyi bell. Akan muncul di pertengahan atau akhir video. Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan skip-skip. Baiklah, jika kalian sudah memasukkan passport config-nya seperti ini, langsung saja kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka file config sudah berhasil terekstrak ya, yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi dua config dengan format yang berbeda-beda. Untuk yang pertama format JPG dan yang kedua format EUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika device kalian itu level kamera 2 apinya level full, kalian bisa pakai format yang JPG. Namun apabila level kamera 2 api di device kalian itu level 3, kalian bisa pakai format yang EUP. Untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu, kalian bisa menggunakan aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store, tidak sampai 2 MB ya cuy. Dan langsung saja kita buka di sini untuk mengeceknya. Dan langsung terdetek otomatis di device saya itu level kamera 2 apinya level 3. Jadi device saya itu cocok untuk memakai format yang EUP. Jika pula yang tercentang hijau, maka kalian harus pakai format yang JPG.
Kurang lebih seperti itu cuy untuk penjelasannya. Baiklah, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi CRCper untuk memindahkan file config-nya. Untuk memindahkan kedua file config ini sekaligus, kalian tinggal tap saja satu persatu seperti ini. Setelah itu, kalian tekan ikon kotak yang ada di kanan atas ini, lalu tekan potong. Setelah itu, kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Setelah itu, kalian cari folder download. Ini dia, kalian masuk ke dalam folder download. Dan langsung saja kalian masuk ke dalam folder mgc8.1 yang ini ya cuy. Kalian masuk dan langsung saja kalian bisa paste config-nya di dalam folder ini. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Keycam BSG-nya untuk memasang config-nya. Dan untuk memasang config-nya di sini sangat gampang sekali. Kalian tinggal tap saja dua kali di bagian yang hitam ini ya cuy, seperti ini. Nah, maka file config sudah muncul dan langsung saja kalian pasang config-nya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 APD device kalian masing-masing. Karena level kamera 2 APD device saya itu level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Dan langsung saja kita pasang config-nya. Oke, baiklah cuy, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke cuy, untuk review pertama kita main di mode kamera dan ini dia rinciannya. Untuk HDR disempurnakan, AWB non aktif dan rasio kita ubah ke 16:9. Oke, seperti ini. Dan langsung saja di sini kita coba di objek yang seperti ini ya. Objek seadanya saja, lagi mendung dan kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Dan ini dia hasilnya cuy, menyala mantap sekali. Untuk hasilnya detailnya oke, gambarnya pun jernih, color yang dihasilkan lebih powerful ya, lebih colorful. Dan untuk warna langitnya di sini mantap birunya, dan untuk awannya pun masih terlihat smooth, tidak terjadi over sharpness atau over ketajaman yang berlebihan ya cuy. Dan untuk exposure-nya pun di sini cukup pas, tidak terlalu cerah juga. Walaupun cuaca lagi mendung namun masih maksimal untuk hasil foto yang dihasilkan di config HyperColor 7 ini. Oke, sekarang kita coba lagi. So, dengan objek sedikit kejalan langsung saja kita shoot. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasil foto yang dihasilkan di config HyperColor 7 ini. Bener-bener mewah banget ya cuy. Saturasi yang dihasilkan pun di sini sedikit naik, namun untuk warna langitnya tidak terlalu menonjol sekali. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya di mode kamera dengan posisi AWB nonaktif. So, sekarang kita coba di mode kamera, namun kita aktifkan mode AWB-nya. Oke, let's go. Oke, sekarang kita aktifkan AWB-nya seperti ini dan langsung saja kita coba di objek yang sama seperti tadi. Langsung saja kita shoot. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, proses selesai dan ini dia hasil mode AWB aktifnya ya. Untuk warnanya ini sedikit warm, namun gambar yang dihasilkan terlihat sangat estetik dan sinematik. Untuk detail fotonya pun masih konsisten dan jernih. Oke, sekarang langsung saja kita tes di mode potretnya cuy. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di mode potret dan ini dia rinciannya, AWB nonaktif. Langsung saja kita fokuskan ke objek ini dan kita shoot. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, dan ini dia hasil mode potret di config HyperColor 7 by TechnoGadget Official. Wow, bener-bener keren banget bokeh yang dihasilkan di sini. Bener-bener rapi dan smooth. Detail fotonya pun cukup tajam. Dan untuk skin tone kulit manusianya di sini sangat aman banget ya cuy. Walaupun config ini full color, namun untuk objek human atau kulit manusia masih bersahabat. So, sekarang kita coba di objek selanjutnya. Let's go. Oke, untuk objek selanjutnya ini dia. Dan langsung saja kita fokuskan dan kita shoot. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke cuy, finally, dan ini dia hasil config HyperColor 7 by TechnoGadget Official di mode potret. Bokeh yang dihasilkan masih konsisten banget ya cuy, dan untuk skin tone kulit manusianya di sini sangat aman dan natural banget. Hanya saja untuk saturasi warna hijaunya di sini sedikit agak naik. Dan ingat, untuk masing-masing device itu berbeda ya hasilnya cuy, karena memakai sensor yang berbeda-beda untuk setiap HP. Jadi mungkin di config ini di HP saya gonjreng, mungkin di HP kalian belum tentu gonjreng seperti ini. Malahan terkadang di device lain itu hasil config gonjreng menjadi natural.
dan itu kembali ke device kalian masing-masing ya cuy. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Geekam BSG8.1 untuk config HyperColor 7. So, jangan lupa ikutin terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.